Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayh Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yawmiddin Amma ba'du faya ibadallah اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا سيدان جماعة برحمة الله Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati setiap perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Kesedaran Jenayah Komersial Kesejahteraan Komuniti. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam melarang umatnya melakukan apa sahaja bentuk penipuan, sebarang penindasan dan pengkhianatan sesama manusia, termasuklah dalam aspek memperoleh rezeki dan pendapatan. Sememangnya perbuatan tersebut adalah zalim dan merampas hak orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 29 dan 30 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, iaitu gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, iaitu tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan menceroboh dan aniaya, maka kami akan masukkan dia ke dalam api neraka, dan balasan yang sedemikian itu adalah mudah bagi Allah. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalangnya. Maka berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kita daripada memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, iaitu cara yang salah, seperti riba, judi, menipu, memperdaya dan seumpamanya. Oleh demikian, semua perbuatan ini hendaklah ditinggalkan, dijauhi sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran dalam perkara ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamala alaina as-silaha falaysa minna wa man ghashshana falaysa minna." Siapa yang mengangkat senjata ke atas kami bukanlah daripada golongan kami. Dan siapa yang menipu kami bukanlah daripada golongan kami. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kebergantungan kita kepada teknologi dan internet semakin meningkat semenjak pandemik COVID-19. Perkara ini dapat dilihat menerusi peningkatan rakyat Malaysia yang menggunakan perkhidmatan e-dagang, memilih dasar bekerja dari rumah, pembelajaran atas talian di samping pendigitalan perkhidmatan dalam sektor ekonomi dan kerajaan. Kerancakan ini telah banyak membawa kemudahan dalam komunikasi yang lebih efisien. Namun di sebalik semua ini, ia turut mendedahkan masyarakat kepada pelbagai ancaman dan serangan cyber yang semakin membimbangkan. Merujuk kepada statistik yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, sebanyak hampir 49,000 kertas siasatan telah dibuka melibatkan penipuan cyber yang dicatatkan berlaku di Malaysia pada Januari 2019 hingga September 2021. Ia sekaligus mencatatkan kerugian hampir 1.5 bilion. Daripada jumlah ini, sebanyak 17,000 kes melibatkan penipuan pembelian atas talian, 15,000 kes pinjaman tidak wujud, 7,000 kes pelaburan tidak wujud, 6,000 kes Macau scam dan 4,000 kes love scam atau parcel scam. Jenayah ini berlaku di pelbagai aplikasi seperti Instagram, Facebook,
Twitter, WhatsApp, Telegram serta aplikasi permainan dalam talian. Hakikatnya tren jenayah komersial khususnya dalam talian menunjukkan peningkatan kes sejak kebelakangan ini. Kes penipuan ini terjadi dalam kalangan masyarakat tanpa mengira peringkat umur, status, kedudukan, termasuklah golongan profesional juga turut menjadi mangsa. Justru perkara ini perlu dipandang serius oleh semua pihak kerana ia telah memberi impak negatif kepada orang ramai, terutama mangsa dan keluarga yang terlibat. Jenayah penipuan cyber ini adalah jelas salah satu dari perbuatan mengambil harta orang lain secara haram. Mangsa yang terpedaya telah mengalami kerugian sehingga mencecah ratusan ribu ringgit. Kesannya terdapat mangsa yang telah mengalami kesan sampingan seperti masalah mental dan sosial. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kerajaan sentiasa memandang serius isu yang melibatkan jenayah komersial kerana ia boleh menggugat ketenteraman awam. Pihak berkuasa sentiasa memantau setiap aktiviti di media sosial sebagai langkah proaktif dalam membendung isu yang melibatkan penyalahgunaan media sosial. Walaubagaimanapun, tanggungjawab ini bukan sahaja terletak pada pihak berkuasa semata-mata, tetapi juga pengguna media sosial yang mesti turut sama memainkan peranan. Polis Diraja Malaysia PDRM melalui Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah menganjurkan kempen pencegahan jenayah komersial jenayah dalam talian 2021 dalam usaha untuk menangani serta mendidik masyarakat mengenai tanggungjawab bersama dalam memerangi jenayah cyber ini. Orang ramai digesa untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati sewaktu berurusan dalam talian seperti menerima pautan laman sesawang melalui email daripada pihak yang mencurigakan. Jangan dedahkan maklumat peribadi akaun bank dan kad kredit kepada pihak yang tidak dikenali. Ketika menggunakan perkhidmatan internet tanpa wayar di mana-mana premis, elakkan mengakses perbankan internet atau melakukan transaksi pemindahan wang dalam talian. Di samping itu, berhati-hatilah dengan sebarang tawaran lumayan berupa wang ringgit yang memerlukan kita membayar wang pendahuluan. Kita juga perlu berwaspada dengan sebarang tawaran barangan yang menarik dan murah ketika melakukan pembelian atas talian. Mimbar ingin mengingatkan, sekiranya kita mengsyaki sesuatu penipuan, lakukan semak-semakan dengan pihak berkuasa melalui saluran rasmi seperti Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security dan lain-lain. Ambillah langkah yang tepat dengan melaporkan sebarang aktiviti di dunia cyber yang mencurigakan kepada pihak berkuasa. Jangan hanya berdiam diri sehingga menyebabkan lebih ramai dalam kalangan kita yang menjadi mangsa kes penipuan ini. Semoga dengan cara ini dapat mengelakkan kita dan masyarakat daripada menjadi mangsa kepada jenayah komersial ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, hayatilah beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama. Pertama, Islam melarang umatnya melakukan apa sahaja bentuk penipuan, penindasan dan pengkhianatan. Jenayah penipuan cyber adalah jelas salah satu perbuatan mengambil orang lain secara haram yang menyanggahi syariat. Kedua, sebagai masyarakat yang bijak, ikuti nasihat dan saranan pihak berkuasa supaya kita dapat berwaspada dan berhati-hati ketika menggunakan sebarang aplikasi media sosial, email, perkhidmatan atas talian dan perkhidmatan internet tanpa wayar di mana-mana premis. Ketiga, laksanakanlah tanggungjawab sebagai masyarakat dengan memainkan peranan membantu pihak berkuasa dalam membanteras kegiatan jenayah komersial atau penipuan cyber. Marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Fatir ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Yang mana bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah membalas kamu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan dunia, hidup di dunia, dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terperdaya dengan kemurahan Allah lalu kamu lalai dan menderhaka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin Wa ala alihi wa ashabihi al-tahirin Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh Amma ba'du faya ibadallah Ittaqullah haqqa tuqatih وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبهدولي يا مهم ولي أسري بركو بغندا يان لي برطان أقوم السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاهد المرحوم سلطان حجي أحمد شاه المستعين بالله وكذلك كبهدولي يا مهم ولي أسري بركو بغندا رجاء برمسري أقوم تنكو حجة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية بنت المرحوم المتوكل على الله سلطان إسكندر الحاج اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من البلص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا الله jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajiban salat membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf berkatilah rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajiban zakat dan wakaf pada jalanmu jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak ya Allah permudahkanlah Mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di Wilayah Persekutuan Ya Allah kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم أذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة